Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman YouTube di mana saja kalian berada. Semoga kalian sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi di makanan khas Lombok. Di video kali ini saya akan buat ayam bakar taliwang, makanan khas Lombok yang sangat enak. Simak terus videonya sampai tuntas, jangan di skip dan jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Simak juga bahan-bahan yang telah saya sediakan dan ikutin videonya sampai tuntas biar tidak gagal paham. Oke teman-teman, yuk langsung kita lanjut saja ke resep dan cara membuatnya. Kemudian kita bakar ayamnya setelah dilumuri dengan garam dan jeruk limau. Kita buat setengah matang terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tutup ayamnya biar mateng sampai dalamnya. Kemudian kita balik, tutup lagi biar betul-betul mateng ayam dalamnya. Ini bakar di teflon, tidak apa-apa hitam-hitam. Setelah ayam dibakar setengah matang, kita blender dulu bahan-bahannya, cabai keriting, cabai rawit, terasi, gula merah, ada kencur, ada kemiri, sangrai, bawang merah, bawang putih, dan cabai kering yang telah saya hancurkan, dan tomat. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita tumis, panaskan minyak terlebih dulu. Jangan lupa tambahkan air sebanyak 300 ml dan santan instan 500 gram biar lebih kental, lebih gurih rasanya. Thank you.
Kemudian ayam yang telah dibakar setengah matang kita masukin ke bumbu biar makin matang dalamnya dan disiram-siram biar bumbunya merata dan meresap sampai dalam. Ini ayam bakar Taliwang khas Lombok, sangat enak sekali teman-teman. Selamat mencoba dan selamat menonton ayam bakar khas Taliwang. Setelah digodok tadi sama bumbunya, kita bakar kembali. Dan jangan lupa dibolak-balik dan siram-siram tambah bumbunya biar makin meresap sampai dalam. Ayam bakar Taliwang emang rasanya enak sekali. Nah teman-teman, ayam bakar Taliwangnya sudah matang, siap dinikmati dan siap disajikan. Jangan lupa di share-share ke teman-teman agar video berikutnya tidak ketinggalan. Oke teman-teman, terima kasih yang telah mensubscribe channel ini, sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.